Shalom saudara, puji nama Tuhan, kembali kita bertemu kembali di gereja dan juga saudara yang di rumah. Saya percaya hadirat Tuhan sekalipun di rumah kita bisa datangkan asal kita mau betul-betul menghadap hadiratnya yang kudus dan kita dengan hati yang tulus untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya percaya Tuhan akan hadir di setiap rumah tangga kalian. Seperti ayat yang hari ini disampaikan, saya akan bacakan 1 Tawarikh 22 ayat ke-19 mengatakan, "Maka sekarang arahkanlah hati dan jiwamu untuk mencari Tuhan Allahmu. Mulialah mendirikan tempat kudus Tuhan Allah supaya tabut perjanjian Tuhan dan perkakas kudus Allah dapat dibawa masuk ke dalam rumah yang didirikan bagi namanya." Haleluya, amin saudara. Kita membawa masuk hadirat Tuhan di dalam rumah kita masing-masing. Biarlah kita mengarahkan hati dan jiwa kita, kata firman Tuhan, untuk mencari Tuhan, mencari Allah. Di masa-masa sekarang ini, banyak orang desperate, banyak orang putus asa, banyak orang panik, banyak orang takut. Mari saudara, hilangkan semua ketakutan, kepanikan, kekhawatiran. Karena kita anak-anak Tuhan, anak-anak yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi umat pilihannya, laskar perang terakhir, saudara. Saudara sadar atau tidak, kita adalah laskar generasi terakhir. Amin. Ini akhir zaman, saudara. 2 Timotius 1 ayat 3 mengatakan, pada hari-hari terakhir akan datang masa-masa sukar. Ya, baca. Ayat selanjutnya adalah mengenai akhir zaman yang akan terjadi. Oleh karena itu saudara, hadirkan hadirat Tuhan di dalam rumah saudara. Ajak seluruh keluarga saudara. Saat ini kita mau memuji Tuhan. Sebentar lagi kita akan menerima tubuh darah Yesus. Setiap Rabu, Sabtu dan Minggu kita akan menerima tubuh darah Yesus. Pusatkan hati pikiran kita hanya kepada Dia. Tinggikan nama Dia saja saudara. Tinggikan nama Yesus saja. Jangan nama-nama yang lain, saudara. Jangan nama-nama penyakit yang kita tinggikan. Tetapi nama Yesus Kristus Allah kita, Tuhan kita. Amin, saudara. Dia Allah yang luar biasa. Malam hari ini kita mau tinggikan Dia. Haleluya. Oh, kirababababarabasyi. Mari kita menyembah Dia, saudara. Kirababababarasyi. Oh, haleluya. Sungguh besar setiamu. Nyata di sepanjang hidupku, darahmu telah layakkan kehidupanku. Haleluya, katakan tiada kata, tiada kata yang bisa. Lukiskan indahnya Kau Tuhan, bagimu segala pujian dan kemuliaan. Sekali lagi kita naikkan, sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, amin. Nyata, nyata di sepanjang hidupku, darahmu, darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa. Lukiskan indahnya Kau Tuhan, bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari angkat tangan kita saudara menghadap hadirat. Oh haleluya. Segalanya lebih dalam.
nama Yesus saja. Dia nama di atas segala nama. Dia raja di atas segala raja. Ora bababara shere kere barabase. Ora bababara bashe kere barabase. Engkau Tuhan yang layak disembah, dipuji, ditinggikan, diagungkan dan dimuliakan. Onde barabase. Sungguh besar setiamu. Amin. Nyata di sepanjang hidupku. Caramu telah nyatakan kehidupanku. Kami tinggikan Tuhan di tempat ini.
Kami mau tinggikan Engkau di rumah kami. Kami mau tinggikan Engkau di keluarga kami, Tuhan. Kami mau tinggikan Engkau di dalam seluruh kehidupan kami, Tuhan. Ora papa para sehede botoko roba sehede botoa. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu, Yesus. Kami menyembah-Mu, Yesus. Rasakan hadirat Tuhan, saudara. Rasakan hadirat Tuhan menjamah engkau saat ini. Saat ini Dia mau mendatangi engkau, mau bercakap-cakap denganmu, saudara. Dia rindu engkau datang menghadap hadiratmu yang hadiratnya lagi Tuhan yang kudus. Saudara, serahkan hatimu, serahkan jiwamu, pikiranmu, hatimu dan rohmu. Biar Dia bentuk menjadi sempurna sama seperti Yesus sempurna. Kalau saat ini engkau butuh pertolongan, engkau butuh doa. Saya tahu ada beberapa orang yang menyaksikan acara ini. Mereka dalam keadaan sengsara, dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan panik. Saudara ingat, Yesus sumber segala sesuatu. Dia akan menyembuhkan saudara. Jangan takut, saudara. Jangan kau takut. Dia akan mendatangi engkau. Saat ini rasakan urapan kuasa Allah hadir di rumahmu. Hadir di sini. Rasakan Dia menjamah engkau. Rasakan Dia mau melakukan sesuatu di dalam hidupmu. Haleluya. Teruslah engkau bermazmur. Teruslah engkau menyanyi. Teruslah engkau memuji Tuhan. Karena dalam puji-pujian Allah kita bertahta, saudara. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Haleluya. Selamaku hidup, ya Allahku. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Katakan ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Haleluya. Selamaku hidup, ya Allahku, ya Allahku. Aku hendak bernyanyi bagimu. Haleluya. Selagi ku ada.
hendak bernyanyi bagimu selamaku hidup. Ya Allahku, Allahku, aku hendak saudara. Beri sorak-sorak yang meriah buat Yesus.
Yesus Kristus Tuhan. Nama Yesus yang ditinggikan, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita mau meninggikan nama Yesus saja, amin. Karena-Mu. Tinggikan di tempat ini Tuhan. Biar hanya nama-Mu saja yang diagungkan Tuhan. Tiada nama lain Tuhan. Karena nama-Mu nama yang ajaib. Nama-Mu nama yang perkasa. Nama-Mu nama yang berkuasa. Di langit dan di bumi. Di surga dan di dunia ini. Dengan apa kami balas Tuhan? Selain penyembahan dari hati kami yang terdalam. Dari roh tubuh jiwa roh kami. Untuk masuk dan menikmati hadirat-Mu Tuhan. Firman-Mu berkata, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 tahun di tempat yang lain. Kami ada di rumah-Mu Tuhan. Kami hanya mau meninggikan nama-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan. Hadirat-Mu menjamah teman-teman kami, saudara-saudara kami yang ada di rumah. Di dalam nama Yesus, mereka menerima kesembuhan. Mereka menerima kelepasan di dalam nama Yesus. Mereka menerima kemenangan di dalam nama Yesus. Mereka menerima kedamaian di dalam nama Yesus. Biar sukacita Tuhan penuh atas kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu Yesus. Terima kasih, hanya di dalam nama Yesus. Kita semua yang percaya katakan, amin. Haleluya. Beri kemuliaan untuk kita saudara. Beri salam kiri kanan. Sambil kita mau memberikan persembahan kepada Tuhan kita. Dia Allah yang luar biasa, amin. Kita akan berdoa dulu sebentar saudara sebelum persembahan ini. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau memberi Tuhan, Engkau sudah memberikan yang terbaik buat hidup kami, yaitu mati di atas kayu salib. Sekarang saatnya Tuhan, kami memberikan yang terbaik apa yang sudah Engkau berikan kepada kami. Kami mau mengembalikan untuk Engkau Tuhan, untuk pelebaran kerajaan-Mu saja. Biar nama-Mu digaungkan di seluruh dunia dan banyak jiwa bertobat Tuhan. Biar melalui uang-uang kami, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Ingatkan kembali kami untuk mengembalikan perpuluhan. Ingatkan kembali Tuhan untuk kami mengucap syukur di dalam segala hal. Kami serahkan Tuhan persembahan kami. Biar Kau kuduskan, Kau sucikan. Dan itu menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus. Kita semua yang percaya katakan, amin. Haleluya. Saudara, ada slide. Saudara bisa lihat 4577. Ketik JKI Mereka Center. Amin. 4577 Amin saudara. Kristus Tuhan kita, Allah memberkati.
Tuhan memberkati saudara-saudara semua yang memberikan persembahan dan perpuluhan. Terima kasih. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Dia Allah penyembuh. Dia Allah yang peduli akan engkau, saudara. Jangan takut akan penyakitmu. Apapun itu. Cancer, liver, leukemia, apapun itu. Sekalipun virus COVID-19. Jangan takut. Karena dia Allah penyembuh. He is God who healed you. Amen. He is the mighty God. His name is Jesus Christ. Hallelujah. Untuk hadirat-Mu yang luar biasa. Kami percaya saat hadirat-Mu diturun di rumah Tuhan ini dan hadirat-Mu itu nyampe kepada mereka yang menyaksikan the streaming ini. Dan hamba percaya di antara yang menyaksikan pada malam hari ini ada kekhawatiran, ada kebingungan, ada mulai kebosanan dan gak betah, saudara. Dan saya mengatakan buat saudara, segala sesuatu Tuhan mendidik kita untuk lebih lekat, lebih dekat, untuk lebih mengasihi Tuhan, lebih deep and deep and more kepada Tuhan. Saya percaya, engkau akan melihat jamahan Tuhan dalam 2 minggu mulai dari sekarang. Engkau akan melihat anugerah Tuhan besar terjadi dalam kehidupanmu. Maka dari itu tetap teguh, tetap kuat, tetap bertahan. More and more and more berdoa, membaca firman, memuji, menyembah. Tancap gas, lakukan itu lebih banyak lagi, lebih terus setiap hari di dalam kehidupan saudara. Maka engkau akan melihat lawatan Tuhan. Engkau akan melihat jamahan Tuhan. 2 minggu dari sekarang, engkau akan melihat mujizat itu terjadi dalam kehidupanmu. Dan doamu dijawab Tuhan. Apa yang kau lakukan, lihat anugerah Tuhan besar turun atasmu. Dan buat kami yang hadir, cinta kasihmu boleh turun atas kami. Dan hamba berdoa, lawatanmu terjadi untuk kami. Terima kasih Tuhan, engkau sungguh baik, amat baik. Dalam nama Tuhan Yesus mengatakan, amin. Silakan duduk saudara, Tuhan itu baik, amat baik, luar biasa baiknya. Michael.
Engkau sungguh luar biasa Tuhan. Tuhan itu baik. Saya minta tolong dinyalakan lampunya please. Terima kasih. Tuhan itu luar biasa. Cinta kasih Tuhan itu dahsyat saudara. Nah malam hari ini saya tidak panjang lebar. Baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di streaming. Jadi saya hanya memberitahu buat saudara. Dan saya terus memberikan kekuatan buat saudara. Supaya saudara mengerti. Supaya saudara tahu bahwa ini waktunya kita lekat dekat akan Tuhan. Ini waktunya kita ini betul-betul mengasihi Tuhan. Ini waktunya kita hidup dengan Tuhan. Ini waktunya kita cari Tuhan lebih banyak lagi. Amin, saudara. Maka dari itu saya ingin memberitahu buat saudara pada hari ini, detik ini, jam ini. Kita minta kepada Tuhan untuk melawat saudara. Baik yang ada di rumah maupun ada yang di tempat ini. Kenapa saudara? Karena saya yakin yang percaya. Selama ada hadirat Tuhan, selama ada urapan Tuhan, selama ada lawatan Tuhan dalam hidup kita, saya yakin dan percaya, saudara, engkau akan melihat anugerah Tuhan yang besar. Nah, saya terus akan memberikan kekuatan buat saudara. Kenapa kita selalu lagu-lagunya penyembahan? Karena ini yang Tuhan minta. Saat kami berdoa dan saat kami datang kepada Tuhan, dan saat hadirat itu turun dan dia mengatakan, sembah, sembah, sembah aku. Saya jadi ingat malaikat itu berkata, kudus, 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 kudus. Maka dari itu saya mengatakan buat saudara, di hari-hari ini terus kita melakukan penyembahan. Di hari-hari ini terus kita membaca firman Tuhan, tingkatkan baca firman Tuhan. Terus renungkan dengan baik-baik, doa, kalau perlu puasa. Kenapa saudara? Karena itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Lakukan firman Tuhan, apa yang kau baca hari itu, apa yang kau baca hari ini, lakukan. Buat sesuatu langkah terobosan dalam hidupmu. Dua minggu, 2 week. Tuhan akan buka jalan dalam kehidupan setiap orang percaya. 2 week, He wanna touch you. He wanna open the way for you. Saya tidak tahu apa yang kau rindukan, apa yang kau inginkan. Dia akan buka jalan. 2 week, no absent. 2 week terus baca firman, berdoa, menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Dan terlebih lagi terus saudara melakukan lebih sering datang kepada Tuhan. Amin saudara, bangun subuh kalau bisa. Kalau pas tidak kerja kan saudara, bangun pagi-pagi jam 2, jam 3. Sembah Tuhan, agungkan Tuhan, that's the time. Kenapa? Nah saya mau beritahu buat saudara. Terus saya berkata buat saudara, saudara tidak perlu takut tentang virus yang terjadi. Kenapa? Karena di Alkitab sudah dikatakan rupanya. Bahwa ada versi itu. Kita baru mengerti. Kita baru tahu apapun yang dikatakan Alkitab itu harus terjadi. No matter what. Harus terjadi. Tetapi dia tidak akan melepaskan saudara. Tetapi dia akan bentengi saudara. Betul? Iya, mari kita buka. Saya tidak pernah memberikan opini yang saudara. Tapi saya ingin mengajak saudara membuka firman Tuhan dengan lebih banyak. Supaya saudara ngerti ini loh yang dimaksud firman Tuhan. Supaya kita menjadi kuat. Buka di Yeremia 25. Ayat ke-32, Yeremia 25 ayat 32. Udah dikasih tahu rupanya saudara. Hebat ya Tuhan itu. Spesifik loh di Alkitab. Memang Alkitab ini luar biasa, full powerful saudara. Yeremia 25 ayat 32 mengatakan, beginilah firman Tuhan semesta alam, sesungguhnya malapetaka akan apa? Malapetaka akan menjalar dari bangsa ke bangsa. Sudah diberitahu. Yeremia 25 ayat 32. Yeremia 25 ayat 32 berkatakan, beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya malapetaka akan menjalar. Dari mana? Dari bangsa ke bangsa. Suatu badai besar akan berkecamuk. Dari ujung apa? Ujung bumi. Haleluya. Allahmu Allah yang luar biasa. Allahmu Allah yang dahsyat. Allahmu Allah yang tidak ada tandingannya. Makanya saya mengatakan jangan khawatir saudara. Jangan khawatir. Saya percaya engkau akan bebas. Engkau akan melihat anugerah Tuhan yang besar. Engkau akan do it. Mujizat akan terjadi dalam kehidupanmu. Amin. Do it. Kau akan lihat jalan keluar. Do it. Anugerah Tuhan yang besar akan terjadi dalam kehidupanmu. Haleluya. Nah, sudah buka di Yeremia 1:14. Wih, luar biasa nih firman. Haleluya. 14. Yeremia 1:14. Sudah mengatakan, lalu firman Tuhan kepadaku dari utara. Akan apa? Mengamuk malapetaka menimpa segala penduduk negeri ini. Dua hal sudah dikatakan. Yang pertama Yeremia 25:32. Malapetaka itu akan menjalar dari bangsa ke bangsa. Dari ujung ke ujung bumi.
Sekarang Yeremia 1 ayat yang ke-14. Lalu firman Tuhan kepadaku, dari utara akan mengamuk malapetaka, menimpa segala penduduk negeri ini. Wow, 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 wow. Hebat sekali, saudara. Firman itu hebat sekali. Kenapa saya mengatakan begitu, saudara? Segala sesuatu sudah dikasih tahu. Makanya saya berkali-kali ngomong kepada saudara, baca apa? Alkitab. Jangan sepelein Alkitab. Don't ignore Alkitab. Alkitab ini ya dan amin, alfa dan omega, dan tetap relevan sampai detik hari ini. Saya tidak kubah wajang panjang, saya hanya memberikan kekuatan. Tak suruh saudara baca Alkitab. Saya dikirimin di WhatsApp ya saudara, itu tahu enggak? Bukan hanya makanan yang kosong, semua habis, air beras, semuanya habis, tisu habis. Tapi apalagi yang mengejutkan saya, semua buku Kristen habis, habis. Sampai rak-rak tinggal raknya, untung raknya enggak diangkat sekalian saudara. Semuanya habis buku-buku Kristen. Kenapa? Dia melihat kebenaran itu nyata. Sekali lagi. Ayat yang pertama saya katakan adalah Yeremia 25 ayat 32. Malapetaka itu akan menjara ke bangsa-bangsa dari ujung bumi ke ujung bumi. Dan yang kedua, Yeremia 1 ayat 14. Malapetaka itu akan datang dari mana? Dari utara. Dan akan mendatangkan sesuatu hal yang buruk bagi seluruh dunia. Yang ketiga, dikasih tahu. Buka Yeremia 16. Wow, hebat ya Tuhan itu. Saya kagum sekali sama Tuhan. Tuhan itu luar biasa, saudara. Wow. Aduh, kalau saudara tahu ini, aduh, sayangin Alkitab. Alkitab saudara jangan buat ganjel pintu, saudara. Alkitab saudara hanya ditutup aja, baru terus, saudara. Baru terus Alkitab. Karena enggak pernah dibuka-buka, saudara. Dibaca pun enggak, saudara. Jangan dibawa, terus ditaruh di atas. Aduh, saudara. Baca, renungkan, perhatikan baik-baik. Yeremia 16 ayat 4 mengatakan, mereka akan mati karena apa? Penyakit yang membawa maut. Mereka tidak akan diratapi dan tidak akan dikuburkan. Mereka akan menjadi pupuk di ladang. Mereka akan habis oleh pedang dan kelaparan. Mayat mereka akan menjadi makanan buru-buru di udara dan binatang di binatang bumi. Tiga, bahwa penyakit itu membawa apa? Maut. Dan saya lihat ada, saya dikirimin lagi di WhatsApp, ada seorang ibu nangis-nangis, saudara, karena suaminya meninggal kena virus ini dan dia enggak bisa menyentuh. Kenapa? Karena di karantina, saudara. Gak bisa, untuk memeluk pun gak bisa. Saya memberitahu buat saudara. Hari ini, semuanya udah diberitahukan kepada kita. Makanya, Tuhan itu hanya memberitahu buat kita begini. Anakku, yuk kembali. Ayo banyak berdoa. Ayo banyak baca Alkitab. Memuji, menyembah Tuhan. Pikirkan perkara-perkara rohani. Jangan perkara-perkara yang jasmani. Ribut. Fitnah, sakit hati, kecewa, tidak ada guna sudah. Ini zaman akhir, saudara, zaman akhir. Saya memberitahu saudara, sangat mengerikan. Kita harus prepare, kita harus menyiapkan diri. Tuhan itu memberitahu begini atau langsung maksud saya Tuhan memberitahu begini, tidak membiarkan saudara. Tetapi apa? Memperingatkan saudara dan memberikan jalan keluarnya. Oh iya Pak? Iya. Makanya saudara harus aware. Saudara aware, tahu aware saudara ya. Jadi saudara harus perhatian, mau fokus. Apa yang dikatakan Alkitab. Tuhan itu tidak mengizinkan malapetaka itu terjadi dalam kehidupan dunia ini. Bukan hanya just main-main aja begitu. Tidak, dia punya purpose. Makanya saya mengatakan dari awal bahwa virus corona itu mendatangkan berkat buat kita. Kenapa? Lebih aware kita, lebih terbuka. Berarti Tuhan menyayangi anak-anaknya, Tuhan ingin menyelamatkan kita semua. Tapi dia juga tidak berhenti di situ, tapi memberikan kepada kita apa? Jalan keluar. Apa jalan keluarnya? Wonderful, saudara. Ini jalan keluarnya. Yeremia 1 ayat 10. Ini jalan keluarnya. Ini jalan keluarnya. Wow. Sudah tahu, saudara? Yeremia 1 ayat 10. Ketahuilah, pada hari ini aku akan apa? Aku mengangkat engkau atas apa? Bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan. Untuk apa? Menyabut, merobohkan, membinasakan, dan meruntuhkan untuk membangun. Dan jadi saudara diberikan apa? Authority. Sama apa? Sama Tuhan. What's the name? Authority. Power of God. Wow. Lah kalau sudah punya authority, tidak ada orang yang mau dekat dengan kita, saudara. Yang saya maksud adalah
virus yang tidak akan bisa mendekat. Dia milih orang juga, saudara. Kenapa? Seperti yang saya katakan, alot, saudara. Kenapa? Saudara punya power. Power itu dari mana? Dari kamu berdoa. Power itu dari mana? Dari kamu menyembah Tuhan. Power itu datang dari mana? Dari kamu puasa. Power itu datang dari mana? Memuji Tuhan. Power itu dari mana? Membaca firman dan melakukan firman itu. It's powerful. Makanya saudara itu punya kuasa. Saudara is confident. Tuhan sendiri sudah memberikan kepada kita. Yeremia 1 ayat 10. Ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau. Mengangkat engkau saudara dan saya atas bangsa. Yeremia juga anak-anak Tuhan. Yeremia juga hamba Tuhan. Kita semua adalah anak Tuhan. Kita semua juga hamba-hamba Tuhan. Kenapa? Karena kita mau lekat, mau dekat, mau serius, mau sungguh-sungguh, mau setia, mau taat akan Tuhan. Maka dari itulah kamu akan melihat bahwa engkau punya power. Luar biasa ya saudara ya. Saya pun dulu dari pemain bulu tangkis. Saya tidak ngerti. Kerjanya cuma apa? Gak raket, pukul mentok, bulu, pakpok, pakpok, pakpok. Selesai saudara. Tetapi apa yang terjadi? Dia memberikan kuasa. Saya bisa melihat dengan mata kepala sendiri. Yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang mati pun bangkit di miracle center ini, saudara. Bayangin, saudara. Who I am? Saya manusia yang biasa seperti saudara. Tetapi Tuhan sudah memberitahu buat kita, sesungguhnya saudara sama saya punya kuasa. Seperti Yeremia diberikan kepada Tuhan, dipilih oleh Tuhan. Makanya saya mengatakan kepada saudara, janganlah mau hanya dipanggil, tapi harus dipilih. Gimana dipilih? Tadi saya sudah katakan buat saudara, rebut hatinya Tuhan dengan rasa. Membaca firman lebih banyak lagi. Berdoa lebih lekat lagi. Memuji, menyembah Tuhan. Lakukan kebenaran firman itu. Maka engkau akan melihat kasih setia Tuhan turun atasmu. Setia dan rendah hatilah senantiasa dalam hidupmu. Amin, saudara. Yang berikutnya ya, saudara ya. Ya, untuk menyikat waktu, karena ada perjamuan. Ya. Yeremia 24. Hari ini banyak buka Alkitab. Supaya saudara yakin, saudara gak mau dengar aja. Jangan sangat, saya tidak mau saudara dengar aja dari saya. Saudara buka Alkitabmu, saudara renungkan bersama-sama. Wow. Yang ayat ke-6 dan 7, Yeremia 24, ayat 6-7. Yeremia 24, 6 dan 7. Dia ngomong apa? Maka aku akan mengarahkan mataku kepada mereka. Untuk apa? Untuk apa? Kebaikan mereka. Dan aku akan membawa mereka apa? Kembali ke negeri ini, aku akan membangun mereka. Bukan apa? Dengar, bukan apa? Meruntuhkan. Aku akan apa? Menanam, bukan menyabut. Ayat ke-7, aku akan memberi mereka suatu hati. Untuk apa? Mengenal aku. Yakni bahwa akulah Tuhan mereka akan menjadi umatku. Dan aku ini akan menjadi Allah mereka. Sebab mereka akan apa? Bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Wow, haleluya. Makanya Tuhan itu melakukan semua itu untuk apa? Bukan dia jahat, untuk kebaikan kita. Supaya kita apa? Kembali menempatkan Tuhan nomor satu di atas segala-galanya di dalam kehidupan kita. Baik pikiran, mata, telinga, hati, roh, tubuh, jiwa, apapun. Kau menempatkan yang pertama di dalam hidupmu untuk Tuhan. Wow, hebat banget enggak Tuhan itu, saudara? Ya. Hari ini Allahmu sayang sekali akan engkau. Hari ini Allahmu tidak pernah meninggalkan engkau. Hari ini betul-betul Allahmu membuktikan bahwa Dia Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa yang namanya Yesus Kristus Tuhan. Amin, saudara. Jadi saya ulang sedikit sebelum kita selesai supaya saudara ngerti dan tahu apa yang saya katakan hari ini. Sebenarnya sudah 3 kali Tuhan peringatkan bahwa segala sesuatu yang disebut bencana, malapetaka itu akan terjadi. Di Yeremia 25 ayat 32, Yeremia 1 ayat 14, Yeremia 16 ayat 4. Sudah dikasih tahu, yang pertama di Yeremia 25 ayat 32 mengatakan malapetaka itu akan menjala dari bangsa ke bangsa dari ujung-ujung bumi. Ini sudah terjadi. Yeremia 1 ayat 14, malapetaka itu akan terjadi. Betul saudara? Dan malapetaka itu akan merenggut banyak jiwa. Yeremia 16 ayat 4. Penyakit itu akan membawa apa? Maut, merenggut jiwa.
Saya memberitahu bahwa sudah tiga hal. Tetapi Tuhan tidak membiarkan begitu saja untuk anak-anaknya yang mau sungguh-sungguh, mau kembali kepada Tuhan, mau percaya kepada Tuhan, mau mempunyai waktu memberikan tempat yang terbaik dalam kehidupannya untuk Tuhan. Di dalam Yeremia 1 ayat 10, seperti Yeremia diberinya apa? Kuasa. Baik menanam, merobohkan. Ya, saya memberi mencabut. Saya memberitahu buat saudara, luar biasa. Kita ini sama dengan Yeremia. Tuhan tidak pilih-pilih. Selama kamu setia, selama kamu taat, selama kamu takut akan Tuhan, membaca firman, memuji, menyembah, melakukan kebenaran firman, taat, setia, maka kamu akan melihat kemurahan Tuhan akan terjadi. Dan ayat kedua juga yang Yeremia 24, ayat 6 dan 7, semuanya terjadi untuk apa? Kebaikan kita. Supaya apa? Kita balik. Supaya apa? Kita sungguh-sungguh. Supaya apa? Kita bertobat. Saya tutup dengan kesaksian saya. Tuhan peringatkan saya bersyukur hari ini bisa streaming di depan saudara. Baik jemaat Medica Center atau partisipan yang mengikutinya atau orang Indonesia atau yang di mana di luar negeri atau di Amerika sendiri atau di Australia atau di Singapura. Saya memberitahu saudara, saya hampir lewat beberapa bulan yang lampau. Saya di Amerika juga kerja terus saudara, 11 jam saya berdiri. Suatu ketika tiba-tiba apa yang terjadi? Kakinya bangun pagi, kakinya tidak bisa digerakin. Nangis sekali, padahal sebelum terjadi sudah 4 pendeta sudah berkata, "That's enough, no more work, focus with my people." Pendeta itu berkata gitu, jadi fokus akan jemaatnya Tuhan yang sudah Tuhan panggil kamu di Amerika, bukan untuk kerja. Untuk apa? Untuk melayani jadi gembala. Makanya pagi-pagi langsung sakit bangun saudara. 11 jam saya berdiri, berdoanya 5-6 jam saudara. Kerja 11 jam, Tuhan cemburu adanya. Dan saya bersyukur, waktu saya mengangkat perjamuan itu saudara, badan saya sudah lemas, sudah gelap. Dan semua jemaat itu waktu itu hadirnya banyak juga saudara, mereka sudah pada tahu saudara. Bahkan ada mengkirakan saya akan jatuh, kenapa sudah gelap saudara, waktu ngangkat perjamuan itu. Waktu tubuh Tuhan Yesus. Saya sudah gak bisa bernapas, tapi jantung saya masih berdetak. Tapi saya sudah gak bisa bernafas. Saya beritahu bahwa saudara kata mati aja sudah masuk surga. Tuhan berkata, jika engkau mati hari ini, engkau tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Wow, kenapa? You not well done. Dia berikan saya kesempatan. Dan sekarang apa yang saya lakukan? Lebih banyak time. Lebih banyak memuji, menyembah Tuhan. Lebih banyak and deep and more deep. Sekarang apa? Puji Tuhan. Sekarang dari kursi roda, dua pakai stroller itu saudara. Habis itu pakai dua tongkat, satu tongkat. Hari ini saya bisa berjalan dari ujung ke ujung sini. Tuhan itu luar biasa ya saudara. God is so good. Kenapa? Saya mau ingat Tuhan. Saya mau aware dengan peringatan itu. Sudah hamba Tuhan ada 4 orang saudara. Dan orang 4 ini bukan hamba Tuhan yang ece-ece. Luar biasa dipakai Tuhan. Tidak saya gubris juga saudara. Kenapa? Saya pikir di Amerika butuh kehidupan saudara. Saya tidak bisa bergantung dengan gereja. Gereja pun punya banyak kebutuhan. Saya mengatakan buat saudara hari ini. Tapi Tuhan berkata, aku yang akan memelihara hidupmu. Maka dari itu saudara, jangan takut dengan apapun yang kau hadapi, termasuk virus. Tuhan akan melindungi, Tuhan akan menyediakan, Tuhan akan memulihkan kita. Amin saudara, mari siapkan diri kita untuk masuk dalam tubuh dan darah Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk kemurahanmu. Kini tiba saatnya akan masuk dalam tubuh darah Yesus. Hadirat urapanmu luar biasa. Dan malam hari ini, kami mau masuk dalam tubuh darahmu. Meteraikan dengan tubuh darahmu. Engkau sungguh baik, amat baik, luar biasa baiknya. Tuhan itulah gembala yang baik. Tuhan itu Allah yang luar biasa. Engkau terus memperhatikan kehidupan kami. Dan engkau terus menolong hidup kami. Makasih Tuhan Yesus. Kini tiba saatnya kita masuk dalam tubuh darah Yesus. Mari kita bangkit berdiri jemaat Tuhan. Ikutin doa saya. Tuhan Yesus, ampuni dosa-dosa saya. Yang sudah saya perbuat. Dari masa lampau sampai sekarang ini, layakkan saya, kuduskan saya, sucikan saya, masuk di dalam tubuh darah Yesus. Karena saya percaya, lewat tubuh darah Tuhan Yesus ada kuasa, ada mujizat. Firman-Mu berkata, dengan mulut mengaku, dengan lutut bertelut, Yesus Kristus Tuhan, dosaku sudah diampuni. Mari arahkan tanganmu ke depan dan kita akan berdoa untuk perjamuan ini. Tuhan, kami mengangkat tubuh dan darah-Mu ini karena kami sangat percaya di dalam tubuh darah Tuhan sudah ada kuasa, ada mujizat Tuhan. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang agung, Engkau Allah yang mulia.
buat saudara yang ada di live streaming, ikutin doa saya, dan kau sungguh-sungguh melakukannya dengan sakral. Engkau Allah yang ajaib, engkau Allah yang dahsyat, engkau Allah yang agung. Kami mengangkat tubuhmu dan darahmu ini untuk menjadi meterai di dalam kehidupan kami. Tuhan, bungkus kami tubuh dengan darah Yesus. Karena kami percaya lewat tubuh darah ada kuasa. Dan tidak ada satupun yang bisa melekat di dalam tubuh kami. Suami kami, istri kami, anak-anak kami, rumah tangga kami, dan finansial kami. Dalam nama Yesus, kami percaya inilah tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mau katakan, amin. Silakan duduk. You are the God and He led me. You are the Lord, my healer. You sense your word. You sense your word and your heal. Masing-masing berdoa saudara, baik saudara yang ada di streaming, jangan diminum atau jangan dimakan atau jangan minum dulu roti dan anggurnya, tapi kita akan melakukannya bersama-sama. You are the God, you are the God that He led me. Masing-masing berdoa, minta kepada Tuhan apa menjadi keinginan saudara. You are the Lord, my healer, You sense Your word. You sense Your word and Your heal my disease. You are the Lord. You are the Lord, my healer. Oh, You are the God. You are the God that healed me. That healed me. You are the Lord. You are the Lord, my healer. You sense Your word. You sense Your word and Your heal and Your heal my disease. You are the Lord, my healer. Mari kita bagi berdiri bersama-sama. Stand up, please. You are the God that healed me. That healed me. You are the Lord. You are the Lord, my healer. My healer, you sense your word. You sense your word and your heal and your heal my disease. You are the Lord. You are the Lord, my healer. My 1 Korintus 11:27-30 mengatakan, barang siapa dengan cara tidak layak makan roti atau minum cuan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Yesus. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menyucikan dirinya sendiri, dan setelah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit meninggal. 1 Korintus 11:23-24 mengatakan, apa yang kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia disahkan mengambil roti, dan setelah itu yang mengucap syukur atasnya, ia mencam-camkan dan berkata, inilah tubuhku yang disahkan bagi kamu, perbuatan yang merupakan peringatan bagiku. Mari angkat tubuh Tuhan tinggi-tinggi di atas kepala kita sesuai dengan Matius 26:26. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup yang turun dari surga. Barang siapa makan tubuhku, ia tidak akan lapar selama-lamanya. Inilah tubuhku yang disahkan bagi kamu, perbuatan yang merupakan peringatan bagiku. Mari kita ucapkan bersama-sama sesuai dengan Roma 10:8. Dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkan untuk keselamatan kita, untuk kesempurnaan tubuh kita, jiwa kita, dan roh kita. Sebagai sarana untuk kebangkitan kita pada akhir zaman, untuk menuju wanawan, berjumpa Tuhan Yesus, untuk masuk surga. Tubuh Kristus tertumbak, tertikam di atas kayu salib. Agar tubuh saya dibebaskan terkapar di rumah sakit, dibebaskan dari kutuk maut, dibebaskan dari kutuk penderitaan, dibebaskan dari kutuk kebangkrutan, dan juga dibebaskan dari mikrochip. Dalam nama Tuhan Yesus, saya juga berdoa untuk seluruh keluarga besar saya, juga keluarga saya. Dalam nama Tuhan Yesus, saat shofar dibunyikan di kerajaan surga, saya minta seluruh keluarga besar saya dan keluarga saya, telinga rohaninya dibukakan untuk mendengar shofar itu, supaya tidak ada satupun yang tertinggal. Saya juga berdoa untuk suami saya, istri saya, anak-anak saya, sehat walafiat, tidak ada sakit-sakitan, tidak sakit berat, tidak kurang masuk rumah sakit. Jika saya tua nanti, saya mau minta sehat walafiat. Saya tidak mau menyusahkan suami, istri, dan anak-anak. Hidup saya tidak mau banyak utang, tapi saya mau menikmati hidup bersama Tuhan. Dalam nama Yesus, dan saya percaya, yang saya angkat ini adalah tubuh Tuhan Yesus. Mari kita makan bersama-sama. You are the God.
Inilah tubuhmu yang kudus. Engkau datang dari surga, turun ke dalam dunia, diolok, dihina, ditikam, diberi mahkota duri. Dan akhirnya kau mati di atas kayu salib pada hari ketiga kau bangkit. Kau menyatakan dirimu adalah Allah yang menebus dosa manusia, yang mengangkat kutuk kami, yang menyembuhkan penyakit kami, dan memberkati kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, saat tubuh ini menjadi satu dengan tubuh kami, makin bagian tubuh kami yang lemah dipulihkan, dan kami tolak semua virus corona, dan dia tidak akan bisa melekat dekat terhadap hidup kami, suami, istri, dan anak, keluarga kami, harta benda kami, rumah kami, di mana kami ada yang berada, mobil kami, di mana kami kerja, di mana kami berada. Darah Yesus, dalam nama Yesus, tubuhmu ini kudus dan suci. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus. You are the God that healed me. You are the Lord, my healer, my healer. You sense your word, you sense your word, and you're here, and you're here, my sea. You are the Lord, you are the Lord, my healer. 1 Korintus 11, 25-26 mengatakan, demikianlah Tuhan Yesus mengambil cawan sesudah ia makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang diperintahkan oleh darah Tuhan Yesus. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan Tuhan. Sebab setiap kali kamu minum cawan ini, kamu menjadikan kematian Tuhan sampai ia datang. Bagaimanakah kita membalas kepada Tuhan Yesus atas kebajikannya akan kita? Angkat darah Tuhan Yesus tinggi-tinggi menyuruhkan nama Tuhan Yesus yang akan menasar kita kepada Tuhan terhadap seumatnya. Tuhan Yesus mengatakan, cawan ini adalah perjanjian baru yang diperintahkan oleh darah Tuhan Yesus. Perbuatan ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan Tuhan. Mari kita ucapkan bersama-sama dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus sebagai perjanjian yang baru dan kekal untuk pengampunan segala dosa-dosa kita serta untuk kesucian kita. Darah Yesus mengalir dari yang dimahkotai duri. Kami adalah putra mahkota kerajaan surga. Kami semua akan seperjaman di kerajaan surga dengan iman. Yesaya menubuatkan dengan bilu-bilu Tuhan Yesus semua penyakit saya disembuhkan malam ini. Apapun penyakit saudara, semua sakit penyakit, virus-virus, kuman-kuman, tumor, cancer, liver, leukemia, alergi, asam urat, darah tinggi, diabetes, semua sakit penyakit, semua kuasa kegelapan, virus-virus corona, kami tolak dalam nama Yesus. Kami hancurkan dengan kuasa darah Yesus, dan di dalam nama Tuhan Yesus, seluruh keluargaku, suami, istri, dan anak-anakku sehat walafiat, rumahku dibentengi, dilindungi oleh darah Yesus, dan finansialku diberkati lebih dari sebelumnya. Dan kami juga berdoa untuk suami saya, istri saya, anak-anak saya, buah tangannya diberkati, apa yang dilakukan selalu berhasil, anak cucuku tidak akan pernah minta-minta dalam nama Yesus. Saya percaya yang saya angkat ini adalah darah Tuhan Yesus. Mari kita minum sama-sama dalam nama. Kami percaya Tuhan, inilah darah-Mu yang kudus, darah yang suci. Tuhan, terima kasih untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Engkau Yesus Kristus Tuhan, Allah kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, saat darah ini menjadi satu dengan darah kami, maka seluruh penyakit kami itu disembuhkan, dan terlebih lagi dosa kami sudah diampuni. Kami percaya saat darah ini membungkus kami, virus corona kami tolak, dan dia tidak pernah mendekat, dan tidak ada kuasa, tidak ada kekuatan, karena darah Tuhan Yesus yang kudus, yang suci, yang penuh kuasa. Dalam nama Yesus, ini darah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu yang luar biasa. Amin. Haleluya, berkihul. One more time. Glory, 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 oh. Glory, glory. Haleluya. Amin. Glory, glory, haleluya. Glory bagi nama Tuhan. Glory, glory, haleluya. Sebelum kita selesai, saya hanya mengingatkan buat saudara, Senin, Selasa,
Kamis, Jumat, jam 8 malam, kita ada family devotion, live streaming, saudara. Dan hari Rabu, jam 8 malam di tempat ini, seperti hari ini. Dan Sabtu, jam 7 malam. Itu ada komunian, ya tubuh dan darah Yesus, hari Rabu. Hari Sabtu ada tubuh dan darah Tuhan, perjamuan kudus maksud saya. Dan hari Minggu, jam 11 AM, di tempat ini, juga ada tubuh dan darah Yesus. Saya bersyukur gara-gara corona bisa kebaktian setiap hari saya. Oh, luar biasa, saudara. Tuhan itu luar biasa mendengar doa saya loh, saudara. Ada kebaktian setiap hari ini, benar-benar setiap hari. Tuhan itu baik. Jangan lupa ya, saudara, terus kuat, ingat firman Tuhan, taruh di dalam hatimu, taruh dalam hati pikiran dan rohmu, berjalan bersama Yesus. Tidak ada satupun yang bisa mengalahkan saudara. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan untuk semuanya yang sudah Kau berikan buat kami. Kami sungguh dikuatkan, kami sungguh dihibur, kami diberikan pengertian dan kami yakin, confident. Sebab Tuhan sudah memberikan kuasa dan terlebih lagi Tuhan bersama dengan kami. Siapakah menjadi lawan kami? Terima kasih. Kami terus berdoa untuk negara Amerika ini di mana kami tinggal. Lawatan dan jamahan-Mu boleh terjadi atas negara ini. Tuhan, kami percaya, kami tolak virus corona di Amerika ini. Dalam nama Yesus, sudah bersih minggu depan. Dalam nama Yesus, sudah tidak ada apa-apa lagi. Semuanya sudah tentram di bawah naungan hadirat urapan kuasa Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk bangsa-bangsa Indonesia, bangsa Israel, bangsa Cina, bangsa India, bangsa Mesir, bangsa Iran. Tuhan, tolong Tuhan, pulihkan negara-negara ini. Dan Italia, Tuhan, pulihkan negara-negara ini. Siapa saja yang kena, mau Inggris, mau di mana saja, seluruh dunia, Tuhan, pulihkan. Lawat mereka, jamah, berikan damai sejahtera-Mu turun atas mereka. Supaya mereka juga mengerti bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang telah memulihkan. Supaya semua bangsa memuji, menyembah, berdoa atas satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik, amat baik, luar biasa baiknya. Dan tiba saatnya kami mau pulang, biarlah anugerah Tuhan menyertai hidup kami. Dan pertemukan kami juga besok pagi, besok malam di live streaming Tuhan. Dan sampai hari Minggu, sampai ketemu lagi dengan kasih anugerah Tuhan yang luar biasa. Mari angkat tanganmu, biar kau pulanglah dengan damai sejahtera. Anugerah Tuhan menyertai hidupmu. Lakukan kebenaran firman Tuhan. Takut akan Tuhan harus ada di dalam kehidupanmu. Maka hidupmu akan dijaga, dilindungi, diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua katakan, amin. Dancing my soul.